Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat cikgu. Jadi bersua kita pada hari ini dalam satu lagi perkongsian ringkas yang cikgu ingin buat. Baik, jadi topik yang ingin cikgu bincangkan hari ini ialah berkenaan dengan salah faham masyarakat luar terhadap adat dan amalan kaum Iban di Sarawak. Okey, jadi apa yang cikgu nak sharing hari ini ialah tentang terdapatnya salah faham terhadap adat dan budaya masyarakat Iban oleh orang luar, segelintir, bukan semualah. Sebab sekarang ni ramai kita orang Semenanjung dah tahu, dah banyak dapat information, dah banyak membaca dan sebagainya. Jadi kita tahu dan kita faham. Tapi walau macam mana pun, kadang-kadang ada juga di antara mereka ni yang mempunyai tanggapan yang salah terhadap masyarakat Iban terutamanya. Okay, yang pertama respon daripada rakan-rakan di Semenanjung ialah bila mereka tanya orang Iban ni tak ada agama ya. Dengar cerita diorang ni sembah kayu, sembah semangat, diorang ni memang tak ada agama. Jadi itu adalah satu tanggapan yang sering diutarakan. Jadi cik cakap sebenarnya orang Iban ini dia ada agama. Dia ada agama. Dia daripada zaman dulu lagi, sebelum zaman Kristian pun. Sebelum Kristian datang ke Borneo, orang Iban ada agama. Tapi dia panggil agama itu sebagai pengarap lama tentang ketuhanan kerohanian mereka sendiri. Dia ada sembah senggalang burung dan sebagainya, dan ada gawai-gawai khas yang dibuat untuk memuja semangat ini. Jadi maksudnya dulu mereka ada agama yang awal sebelum kedatangan agama seperti agama Kristian yang dibawa oleh missionary. Kemudian selepas itu ada juga di kalangan mereka ini menganut agama Islam. Ada juga yang menganut agama Bahai. Jadi kalau nak kata orang Iban tak ada agama, itu suatu yang tidak tepat. Orang Iban ada agama, ada agama. Sekarang ini majoriti orang Iban di Sarawak menganut agama Katolik ataupun Anglican, SDA, agama Kristian. Dan yang kedua, salah faham adalah tentang pakaian. Pernah cikgu ditanya oleh rakan, orang Iban ni dia bercawat, yang perempuan tu pakai kemban. Jadi ni pun lucu juga. Jadi cikgu bagi tahu tidak, tak ada, mana ada. Mereka pun pakai macam kita pakai lah, baju, t-shirt, semua, seluar, jeans, everything. Kita tak ada beza. Dia kata, kenapa hari gawai tu tengok yang lelaki pakai cawat, bulu, burung, kemudian yang perempuan tu pakai kemban. Saya bagi tahu itu bukan cawat, itu dipanggil sirat. Jadi cawat dan sirat itu berbeza. Kalau kita lihat cawat pun kita tahu macam mana rupa cawat. Kalau kita tengok orang-orang asli Afrika misalnya, ya, itu betul bercawat. Sahabat-sahabat nak tahu, sirat ni kain dia bukan pendek, panjang sebenarnya. Tapi sebab dia lilit di bahagian peha dia, dan akhirnya dia labuhkan sedikit berjuntaian, maka kelihatannya macam cawat. Tapi sebenarnya tidak, itu bukan cawat. Itu adalah dipanggil sirat. Dan dia diikat kemas dan tidak ada menampakkan apa-apa. Yang perempuan dia tak adalah pakai kemban. Dia panggil ngepan. Dan itu juga adalah salah satu. Dia macam kemban, tapi dia bukan kemban, dia ngepan. Malah mereka ni pakai pakaian seperti mana kita. Pakaian-pakaian itu hanya dipakai untuk menyambut hari gawai dan hari-hari keramaian, itu sahaja. Dan yang ketiga, salah tanggap ialah berkenaan dengan nganyau. Kawan cikgu di Semenanjung ada bertanya. Dia kata, betul ke orang Iban ni suka potong kepala? Saya kata, bukan. Tak ada pun orang Iban ni suka potong kepala. Kalau begitulah pandangan mereka, saya rasa saya pun dah tak ada kepala di Sarawak ni. Dan jadi
saya bagi tahu bahawa tradisi memotong kepala itu hanya berlaku waktu perang dan ianya bukan berlaku sekarang. Dia berlaku pada zaman dahulu, zaman kurun ke-18, ke-17 sebelum itu. Sebelum kehadiran Brooks misalnya, masih ada lagi. Waktu itu Borneo ini memang dikuasai oleh puak-puak pahlawan. Macam Iban dari Saribas, dari Kapuas. Mereka ada wilayah mereka sendiri. Jadi mereka nak meluaskan wilayah itu, mereka berperang. Dan salah satu daripada trofi untuk menunjukkan kemenangan adalah dengan membawa pulang kepala musuh. Jadi bukanlah bermakna orang Iban ni suka potong kepala, tak. Zaman dahulu mereka berperang sahaja baru mereka potong kepala. Yang dan itu dipanggil ngayau. Dan jadi janganlah ada rasa takut pula nak datang ke Sarawak. Ini ada satu lagi satu lagi persoalan yang ditanya oleh rakan-rakan ialah tentang ngayap. Mereka cakap betul ke orang Iban ni dia ada satu hari tu kita boleh berfoya-foya dengan perempuan-perempuan mereka. Ini sesuatu yang salah. Tapi disebabkan mereka tak faham dan mereka pun mengatakan bahawa adakah ini satu peluang untuk berfoya-foya dengan wanita-wanita Iban. Sebenarnya tidak. Ngayap ini, apa yang cikgu baca, ianya adalah amalan tradisi Iban dahulu, adalah seni courting, seni berkenal-kenalan, seni bersilaturahim. Itu sebenarnya kalau kita lihat. Ngayap ini adalah satu seni di mana keluarga perempuan mengizinkan anak perempuan dia bertemu dengan lelaki yang ingin mengenali dia sebelum diikat menjadi suami isteri. Jadi maksudnya di sini tradisi ngayap ini adalah tradisi orang kata art of courting, adalah satu seni untuk berkenal-kenalan dahulu. Jadi di situ yang cikgu baca lah, pihak keluarga perempuan dia membenarkan selama 3 hari yang lelaki ini datang berjumpa anak dia, dan di situ mereka boleh berkenal-kenalan, kenal hati budi, kenal sikap dan sebagainya. Kalau dia tak puas hati, dia datang untuk hari kedua. Kalau dia tak puas hati lagi, dia boleh datang hari yang ketiga. Dan kalau hari ketiga dia dah datang, maksudnya dia memang suka. Jadi bolehlah pihak perempuan tadi memanggil pihak lelaki untuk menghantar pinangan dan melakukan upacara melah pinang. Maksudnya mereka berkahwin. Jadi itu sebenarnya. Jadi itu adalah satu gambaran yang salah. Jadi janganlah kita anggap bahawa ngayap ini adalah satu perbuatan untuk merendahkan wanita Iban. Jadi tidak. Wanita Iban sebenarnya adalah wanita yang sangat tinggi nilainya. Kalau kita lihat nilai budi pekertinya, mereka baik. Dan yang terakhir, hari gawai adalah hari untuk mabuk-mabuk. Tapi gawai bukan pesta untuk mabuk. Ini adalah sesuatu yang silap. Ya, memang betul ada acara minum tuak. Kalau dah minum tuak, sudah tentu ada mabuk. Sebenarnya bukan mabuk itu menjadi inti ataupun menjadi isi kepada gawai. Bukan. Gawai ini sama dengan perayaan kita yang lain, iaitu meraihkan kesyukuran selepas mendapat hasil tanaman padi. Jadi seperti mana kita umat Islam meraihkan kemenangan selepas berpuasa dengan menyambut hari raya. Jadi hari gawai juga adalah hari kemenangan selepas mereka mendapat hasil tuaian padi. Jadi mereka buat hari gawai. Itu adalah hari kesyukuran. Malah orang Muslim, Iban Muslim juga menyambut gawai dengan mengadakan acara doa selamat. Orang Kristian, Anglican, Katolik juga menyambut gawai dengan memanggil pastor atau padri memberikan doa-doanya untuk meraihkan kesyukuran mendapat hasil
tuayan. Jadi tidak ada kaitan langsunglah kalau kita kata oh gawai dah tentu mabuk. Jangan kita berandaian begitu. Yang mabuk ni itu hal peribadi. Tapi kita lihat gawai ini dari satu sudut yang jauh lebih besar. Di mana gawai ini adalah satu hari yang mana sanak keluarga bersatu padu, bersama-sama bergaul. Malah ada satu adat di Bintulu waktu hari gawai, yang cucu dia akan menyuap datuk nenek dia. Pagi itu mereka akan bagi makan, cucu dia akan bagi makanan kepada datuk dia yang tua. Maksudnya sesiapa dalam keluarga rumah panjang itu yang paling tua, dia dimuliakan pada hari gawai itu. Dia disuap, dia diberi makanan dengan harapan mereka mendapat berkat agar dapat cucu-cucu, anak-anak cucu tadi panjang umur seperti orang tua tadi. Jadi itu indahnya hari gawai. Janganlah kita nampak gawai ini dengan suatu persepsi yang tidak baik. Jadi itulah ada 5 perkara yang sering menjadi salah faham terhadap adat dan amalan orang-orang Iban dan juga mungkin orang Dayak di Sarawak. Jadi sebagai orang luar, kita hendaklah lihat sesuatu dengan minda yang terbuka, bukan dengan perasaan yang sempit, dengan minda yang sempit. Jadi sama-sama kita raikan persamaan, sama-sama kita hormati perbezaan. Salam Muhibah, Sabah, Sarawak dan Semenanjung, Satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.